Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga, salam sehat, bugar, gembira. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga, yang pada sore hari ini diwakili oleh Sesmenpora, Bapak Gunawan, Ketua Umum NOC Indonesia, Bapak Raja Sabta Dr. Hari, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Ketua Umum Korbi Indonesia, Bapak Kayan Wejman beserta Ibu dan jajaran pengurusnya, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat hadir memenuhi undangan Ketua Umum Formi dalam rangka memperingati 23 tahun Formi. Bapak Ibu sekalian, peran Formi di dalam karakter building ini sangat penting. Karena apa? Karena olahraga itu dimulai dari keluarga. Olahraga itu berangkat setelah dari keluarga menjadi olahraga rekreasi masyarakat. Dari olahraga rekreasi masyarakat sebagian menuju olahraga prestasi. Di mana olahraga prestasi itu atas bimbingan Kementerian Pemuda dan Olahraga dibina oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia dan para pimpinan cabang olahraga yang kita mempersiapkan atlet-atlet Indonesia untuk ikut single event dan multi-event internasional yang nanti dibawa oleh Ketua NOC Indonesia, baik itu SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade. Oleh karena itu, saya menyambut baik rencana MOU antara KORMI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Saya yakin banyak hal yang kita bisa kolaborasikan untuk kepentingan olahraga. Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, tentunya kita juga ingin selalu mendapat tempat terhormat pada setiap keikutsertaannya dalam multi event internasional maupun single event internasional. Oleh karenanya, dengan semaraknya kegiatan yang kita lihat semakin baik yang dilakukan, dibina oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang semenjak Pak Hayono Isfan memegang pimpinannya, betapa semua kegiatan-kegiatan KORMI, baik itu dalam KORNASnya dan event-event masyarakat yang lain, selalu mendapatkan respon sangat positif dari masyarakat. Oleh karenanya, Pak Hayono Isfan dan seluruh pimpinan KORMI se-Indonesia, saya harapkan juga kerjasama tidak saja di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota, di mana kita semua juga ada di sana. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun KORMI yang ke-23. Jerih payah seluruh anggota KORMI ini terlihat sebagai kegiatan-kegiatan yang memang selalu ada dalam kegiatan masyarakat. Tetapi kita tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh KORMI ini merupakan satu hal yang sangat positif untuk mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang lebih punya daya saing, dan bangsa Indonesia yang juga selalu dihormati
karena kualitas orang per orangnya yang selalu dibina dari rumah tangga, dari olahraga rekreasi masyarakat, selanjutnya juga olahraga prestasi. Selamat sekali lagi Pak Hayu Raisman dan jajaran pengurusnya, doa kami semua dari Kormi Indonesia akan jadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang bugar, bangsa yang senantiasa dibanggakan oleh kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas undangannya. Sukses untuk Kormi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi Om. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Marsyano Norman, selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Baiklah, Bapak Ibu hadirin.